Sementara itu, pembubaran acara massa pendukung salah satu paslon Pilkada Mamuju dinilai melanggar protokol kesehatan dan tidak berizin. Beginilah suasana saat massa simpatisan pendukung paslon nomor urut 1 Pilkada Mamuju berkumpul di Pantai Belang-Belang Mamuju untuk menggelar acara bakar-bakar ikan. Namun dalam kegiatan tersebut dibubarkan oleh Polresta Mamuju dan Kodim 1418 Mamuju. Lantaran acara tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan dan tidak memiliki izin. Ini kan ada kegiatan bakar ikan, kumpul banyak orang, baru nggak ada pemberitahuan. Sesuai protokol kesehatan kan kita tidak boleh, jadi kita himbau untuk jadi tidak dilaksanakan semua untuk keselamatan bersama. Tadi yang di sini ada dari simpatisan yang mau kumpul di sini, mau acara bakar ikan, kumpul bersama, tapi kan karena kondisi sekarang COVID ya, kita himbau untuk tidak dilaksanakan untuk kesehatan bersama. Saat dibubarkan, massa simpatisan menuruti imbauan kepolisian dengan meninggalkan lokasi acara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews, melaporkan.